ini masih dalam keadaan dicek ya. Belum selesai. Nah, nanti sama seperti kayak miniatur kemarin, mungkin bannya yang depan sama yang belakang sama ya. Cuma aja perbedaannya. Untuk lebih lengkapnya kita simak video cara pembuatan drift drag tank ya. Ya. Cekidot, kita simak. Nah, ini awal mulanya sepeda yang terbengkalai karena garpunya selalu patah dan setelah perbaikan selalu patah ini ya. Nggak kuat lah ya. Ya, makanya saya alih fungsikan menjadi drift trick ya. Drift trick ya. Nah, ini mulai pertama kali ya pemotongannya. Pembongkaran dan pemotongan bagian komstir sepeda anak-anak nih. Oke. Okay. Ya ini mah hanya merubah bagian depannya aja. Nah, pedal dibuka dulu. Garpunya mah udah dibuang nih. Diganti dengan garpu sepeda mini ya. Nah, ini proses pemotongan leher sepeda komstir. Nah, ini dia. Garpu sepeda bekas nih. Karena ini tidak pakai bearing, maka tidak dipermanenkan. Suatu saat bila ada perbaikan, mudah. Tinggal dibuka ya. Iya, tinggal dibuka bautnya. Nah, itu. Oh, ya ini dari skuter ya otopet ya. Ngambil kom stirnya. Setelah diambil lalu digabung dengan garpu sepeda tadi. Disatukan. Iya. Seolah-olah seperti original. Penyambungan secara pengelasan. Nah, ini bagian leher dari otopen komstir ya. Oh iya. Lebih enak dikasih bearingnya itu ya. Iya, seharusnya ya, karena ini mas sepeda anak-anak sih. Nah, ini kebetulan ada kawan saya. Dia ahli pengelasan. Saya perbantukan. Penyambungan, proses penyambungan. Proses penyambungan sasisnya. Oh, menggunakan shock ya. Karena bawaannya terlalu tipis, mungkin ya 1 mili lah. Dan sambungannya ini 3 mili. Nah, ini di pen ya. Oke, proses pemotongan. Ini lanjut pemasangan komstir ya, Pak? Bukan. Oh, masih pengelasan. Sasis ya, sasis dari leher ke sasis ya. Oh, yang ditambahin iya, pipa itu. Iya. Maklum ngelasnya juga amatiran, baru belajar ngelas. Oh, yang maklum blepotan itu ya. Iya. Iya, pelan-pelan ya. Lanjut pengecatan ya. Pengecatan, timbul warna. Iya. Ini sudah jadi komstirnya. Pemasangan stang garpu ya. Komstir. Leher. Bearing. Leher. Leher. Ya. Lepaskan. Biar bisa bergerak.
Nah, ini penguat. Stabilizer. Ya, stabilizer lah. Ya, anggaplah stabilizer lah. Sebab penguat as roda. Iya. Penahan juga. Ya, ini perubahan enggak terlalu banyak mengeluarkan biaya ini. Nya nambah besi untuk leher ke bawah, ke sasis. Nah, sadel. Sadelnya juga masih bawaan. Bawaan ya. Mungkin nanti bikin yang lebih besar mano ya. Iya. Nah, bijakannya buat ngegoes. Iya. Kiri dan kanan. Kasih template sedikit biar leher. Nah. Tuh. Itu pennya. Pen plastik. Oke. Stang. Belum ya? Belum. Ini masih pengencangan komstir. Iya, beberapa susunnya. Ini dia, hidupkan stang yang di bawah dan yang di atas. Mungkin kalau dikasih mesin motor terlalu besar ya ini. Besar, paling mesin bor. Mesin bor baterai. Mm-hmm. Nanti mungkin ada waktu mungkin di ada bahannya ya. Berikut membuat rem ya. Oh, ini masih menggunakan manual. Manual kaki. Disorot-sorot. Nah, itu ada tempat air minum kita pasangkan. Barangkali haus tinggal ngambil minum itu. Oke, ya, kita tes. Trip trike. Ya. Kita lihat nanti dulu apakah berfungsi bisa dijalankan. Gosek. Gosek apa sih genjot? Genjot. Iya. Jauh. Oh, motor. Balik lagi. Sok neng. Sok. Ya, demikianlah Mang Ano telah membuat drip trike ya. Drip trike dari yang miniatur sampai yang aslinya. Nah, mungkin nanti ditambah lagi Mang Ano ya. Ada jenis baru lagi. Ya, jenis baru lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.